makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni ha, macam mana ni je, Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni je, ya Allah. Apalah dosa saya je eh, bawah ini tahu ha. Ya Allah Tuhanku. Adik, assalamualaikum. Mana ayah mak ada? Panggil. Ada deh. Siapa? Jalan. Duduk dengan siapa? Mak tok. Mak tok mana? Kakak, dah lama duduk sini? Berapa lama? So sekarang berapa orang duduk rumah ni? Ni atuk ni jaga cucu ke? Ha. Mak ayah dia orang? Mak, ha? Mak dia kat mana? Dalam bilik. Mak kat bilik ayah? Ayah kerja. Ya Allah. Ha. Pakcik sedang sakit. Pakcik sakit apa pula? Lumpur. Lumpur? Tidak. Ha? Mama. Pakcik apa khabar? Sakit? Lumpur? Tak lumpur dah, jadi macam stroke. Jom kita pindah rumah nak? Ya? Pindah rumah? Baru dia cari rumah lagi. Nak cari, saya cari. Tak apa, tak payah salam je. Ha? Kita carikan rumah nak? Rumah tak ada mana. Ada rumah tak datang sini? Sini dia baru-baru tengok lagi. Carikan rumah, siapa ada nombor telefon? Kita carikan rumah nak? Pindah nak? InsyaAllah. Saya carikan rumah lah. InsyaAllah lagi. Ada nombor telefon siapa? Haji pun macam mana? Boleh duduk sini lama dah. Ya Allah. Makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni ha, macam mana ni je, Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni je, ya Allah. Apalah dosa saya je eh, bawah ini tahu ha. Allah. Ya Allah Tuhanku. Dah mesin dia Ustaz. Baru mari. Tu yang nak cari rumah. Nak cari rumah. Kalau ada nak pindah? InsyaAllah Ustaz. Kita sewakan rumah eh? InsyaAllah. Ya Allah. Kita carikan rumah eh? InsyaAllah. Saya carikan tanya eh? Tak. Ya Allah. Saya rasa kalau Haji duduk sini lagi saya tinggal berdosa saya je. Ni anak-anak cuma-cuma ni adik-beradik semua ni. Ya. Cik eh? Nak pindah kalau dapat rumah? Kita cari eh? Galang mudahkan acik semua eh. Ya Allah. Saya cari, cari, cari ni eh. Tak susun carikan rumah mana-mana je. Dekat-dekat sini. Susun call carikan rumah. Kawasan-kawasan sini lah eh. Dekat-dekat sini boleh. Bagi rumah selesa sikit kan. Kami belum sekolah lagi. Belum sekolah. Apa je saya cari rumah, saya bayarkan. Haji duduk je. Meh kita ni. Ya Allah. Adik-adik comel-comel. Meh adik-adik ustaz bagi duit. Nah, I love you. Nama apa ni? Hawa. Nama apa? Balkis. Balkis. Ni nama apa? Ayah. Ini saya tak pergi. Tak balik ah. Tak 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 balik nak cari rumah. Ni apa belakang ni nak masuk ke mana? Ini dapur. Ha? Ya Allah. Ni apa? Ini bilik. Ni bilik apa? Ini masuk ulak. Masuk ulak? Ha. Macam ni memang banyak ulak ni. Ya Allah Haji, maafkanlah saya je eh. Ya tak tahu bahawa saya tak. Tak, saya minta maaf bahawa hari ini jumpa Haji. Saya tak tahu. Saya kesian je, bukan kesian apa. Saya kesian diri saya ni. Apa nak jawab ke Allah esok kan? Ceramah hari-hari, pakcik duduk kat sini. Apa nak jawab ke Allah esok? Mak, saya keluar je bincang cari rumah. Sekarang kita cari tu ke? Ya. Pindahkan tu ke? Ya. So, Hailak tolong angkat kan? Rumah mana-mana pun tak apa je. Tu lah pindahkan tu. Ada rumah mana-mana tahu ke? Dia jumpa rumah banyak tapi... Kat mana? Meh, kat mana? Taman-taman tu lah. Taman Nuri tu kan. Rumah mana nak tengok? Kami tengok rumah. Jom tunjuk rumah boleh? Boleh. Atau adik naik motor kami ikut belakang. Boleh? Ya. Eh. Comel. Kakak, main sini. Kakak sekarang umur berapa? 13. 13? Macam dah besar dah. Ha? Nak pindah tak? Pindah. Bagi bersih sikit adik-adik kan? Takut sakit-sakit nanti. Ular ada kan? Ha, boleh solat sini tak boleh solat kan? Tetap solatlah kat rumah eh. Solat pun pinjam rumah kawan. Pinjam rumah kawan. Ya Allah. Ustaz bayar. Ha. Nanti kami tak kasih.
Nanti kita belikan kasut nak. Beri kasut, baju. Kita tengok rumah dulu. Lepas tu kita call eh. Ustaz ikut belakang awak tau. Tak. Okey Ustaz. Saya check lagi. So keluarga dia besar kan? Keluarga dia besar? Haa. Ramai. Kalau tak muat, dah budak tu naik situ. Abang naik dengan saya lah tak? Bawa je dulu, nanti mana yang kemudian ambil lagi. Bawa yang penting-penting tu. Yang jom pindah lawa rumah tu. Rumah tu pun cantik dah, duduk jaga elok-elok ni. Perempuan kena rajin-rajin lah. Elok rumah tu 800 bulan. Tapi saya bayarkan lah. Yang penting duduk elok-elok baik-baik jangan jiran-jiran eh. Kakak eh. Ya Ustaz. Dia boleh solat, jaga semayang. Nanti Allah bagi rezeki bercurah-curah esok. Jadi orang hebat tolong orang pula kan. Kami dia tengok wajah Ustaz dalam YouTube. Ustaz beritahu. Pakcik tak boleh bangun eh? Pakcik tak boleh bangun. Kena bangun jumpa boleh. Saya call ambulans tolong angkat eh. Naik mana bang? Nak angkat barang kat sana.